Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 331. Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Roh. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini, hari Rabu biasa, pekan yang kelima, kembali kita datang menghadap Tuhan, dan bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita untuk peka terhadap apa yang sesungguhnya keluar dari dalam diri kita, yaitu perasaan, kecenderungan hati, gerakan-gerakan batin yang membantu mengarahkan orang ke arah yang baik ataupun ke arah yang buruk. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Pertama-tama kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Semoga kami terbuka terhadap segala kebaikan dan menyingkirkan kejahatan dari hati kami, sehingga sanggup mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi, ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur.
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dengan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan-bacaan hari ini sepertinya kita diajak untuk merenungkan apa yang sesungguhnya diolah dalam hati kita, dalam batin kita. Kalau di seminari itu dalam perjalanan formasi yang bertahun-tahun ada pola-pola yang kerap kali berulang. Misalnya pola harian, mereka akan, para frater ini akan meditasi setiap hari, lalu juga ada, kalau di tahun rohani, setiap siang ada eksamen, pemeriksaan batin, lalu ada rohani sore, rohani malam. Dalam kesempatan-kesempatan itu diajak untuk meneliti batin, memeriksa hati, mungkin pertama-tama berangkat dari pikiran, apa yang banyak bergejolak di pikirannya, lalu masuk ke hati, apa yang sedang dirasakan, bagaimana diolahnya. Itu pola harian. Kalau pola bulanan itu ada rekoleksi setiap bulan. Kalau pola tahunannya itu ada retret 8 hingga 10 hari setiap tahun. Mungkin bagi yang ngalamin, saya udah tahu polanya, tahun depan akan ngalamin gini lagi, bulan depan akan ngalamin gini lagi. Tapi pola itu dimaksudkan untuk menjadi pola yang menetap dan akhirnya sungguh-sungguh menjadi kebiasaan. Sehingga dalam apapun ceritanya, dalam berbagai macam peristiwa, diharapkan para frater, para seminaris ini sungguh-sungguh tahu apa gejolak dalam batinnya, mengarahkan kemana, dan seterusnya. Dan bagi saya, menurut saya bukan hanya para calon imam ini, tapi kita semua umat beriman pun juga perlu meneliti batin kita dengan baik. Minimal bahwa hidup kita akan jauh lebih, mungkin lebih teratur, mungkin lebih tertata, mungkin kita bisa lebih mengontrol apa yang keluar dari dalam diri kita, kata-kata, pikiran, perbuatan. Pertama-tama tentu dengan mengolah perasaan itu sendiri. Dan nampaknya ini yang diharapkan oleh Yesus, karena hari dalam bacaan Injil, yang dari dalam hati orang itulah yang dapat menajiskannya. Yang dalam bacaan pertama sebenarnya kita dianugerahkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian itu, dikatakan, dikisahkan refleksi bangsa Yahudi bahwa di Taman Eden ada pengetahuan baik dan buruk. Pengetahuan baik dan buruk itu kemudian dimiliki oleh manusia pertama, dan kemudian kita pun juga dikaruniai pengetahuan baik dan buruk. Semuanya kan diolahnya di batin gitu ya. Menghadapi sesuatu diolah dulu. Pilihan kita, kita mau mengeluarkan kata-kata apa? Pilihan kita mau menanggapi perasaan kita atau tidak? Maka mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Bukan sesuatu yang dari luar yang menajiskan kita, tapi apa yang kita olah, apa yang kita tanya, apa yang kita refleksikan di batin kita yang keluar, itulah yang kemudian ingin kita olah. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, semoga apa yang mungkin bisa kita latih, apa yang mungkin bisa kita usahakan, sungguh-sungguh membangun relasi yang baik kita dengan sesama dan juga kita dengan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mohon disiapkan lagu kudus nomor 390.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah dan kuduskanlah roti dan anggur ini, lambang serah diri kami, agar kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memuji-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan di-Kau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan di-Kau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang Maha Pusaka dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Pusaka dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Pusaka dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Intensi pribadi kita masing-masing dan juga secara khusus bagi kelancaran perayaan Ekaristi Tabisan Diakon nanti sore di Gereja Katedral bersama Bunda Maria, mari kita berdoa satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur telah menerima hidup baru berkat tubuh dan darah putramu dalam perayaan ini. Semoga kami dengan tulus dan berani mewartakan kabar baik kepada sesama, sampai masuk ke dalam hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita bawa dalam doa,
Seluruh aktivitas dan niat baik kita pada hari ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah. Lagu penutup nomor 619.